Angkatan Bersenjata Yaman merilis kapal drone Tufan 1 untuk pertama kalinya pada Jumat 21 Juni. Adapun perahu canggih ini merupakan senjata baru yang digunakan oleh kelompok Houthi menenggelamkan kapal kargo MV Tutor Yunani di Laut Merah minggu lalu. Berikut penampakan dan spesifikasi kapal drone Tufan 1 buatan Yaman. Kapal drone Tufan 1 mampu membawa hulu ledak seberat 150 kg. Kapal serang ini memiliki karakteristik kecepatan, kemampuan manuver yang tinggi. Tidak hanya itu, kapal canggih ini dilengkapi teknologi siluman. Kecepatan kapal ini mencapai 35 mil laut per jamnya. Kapal ini memiliki spesialisasi dalam menargetkan target laut terdekat. Sebelumnya, militer Yaman merilis video yang memperlihatkan kapal sedang diuji pada sasaran laut, mulai dari peluncuran hingga mengenai sasaran dan kemampuan penghancurannya. Diketahui kapal drone Tufan 1 adalah senjata yang digunakan Houthi untuk menyerang kapal Tutor di Laut Merah. Imbas serangan tersebut, kapal itu meledak dan terombang-ambing sebelum akhirnya tenggelam di perairan tersebut. Seorang awak kapal juga dilaporkan tewas akibat ledakan dahsyat di kapal tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.